Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait asteroid yang paling terang di tata surya kita. Asteroid tersebut bernama asteroid Vesta. Sebelum kita lanjut penjelasannya, jangan lupa untuk menekan subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Asteroid Vesta ini menjadi bagian dari sabuk asteroid yang terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Asteroid Vesta ini dapat terlihat dari bumi dengan menggunakan teleskop. Asteroid ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Wilhelm Olbers, seorang astronom dari Jerman pada tanggal 29 Maret 1807. Asteroid Vesta ini adalah asteroid yang terlihat paling terang dari bumi. Bahkan dapat dilihat tanpa bantuan teleskop pada saat langit cerah dan tidak ada gangguan cuaca. Asteroid ini diberi nama Vesta seperti nama dewi kesuburan dalam mitologi Yunani. Asteroid ini ukurannya termasuk besar dibandingkan asteroid lain yang ada di sabuk asteroid. Diameternya sekitar 530 km. Bentuknya elips hampir bulat dengan beberapa lembah di beberapa tempat. Asteroid ini ukurannya kedua terbesar oleh asteroid Ceres. Asteroid ini berputar pada sumbunya setiap 5,34 jam. Benda antariksa ini mengelilingi matahari setiap 3,63 tahun. NASA pernah meluncurkan wahana misi khusus untuk mengamati asteroid ini. Pada bulan September 2007, wahana Dawn diluncurkan untuk menyelidiki benda-benda antariksa yang ada di sabuk asteroid. Wahana Dawn ini menyelidiki asteroid Vesta selama setahun sejak bulan Juli 2011. Permukaan asteroid Vesta ini ternyata kering dan berbatu. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait asteroid paling terang di tata surya, yaitu asteroid Vesta. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.